Pada hari ini sengaja saya mengajak ibu-ibu dan mawanita persatuan Kementerian ATR BPN yang saat ini sedang melaksanakan rakor, di mana kesempatan ibu-ibu untuk mengunjungi kilometer 0 sebagai titik 0 untuk studi banding, melihat bagaimana sebetulnya mengelola sebuah daycare dan juga PAUD yang sesuai harapan pemerintah bahwa setiap kantor untuk mengadakan sebuah penitipan anak dan juga PAUD agar anak-anak Indonesia tidak lagi terlantar dan tidak nakal karena tidak tahu di mana mereka berada pada saat ibu-ibunya sedang bekerja. Dengan kehadiran daycare dan PAUD di setiap kantor, dengan harapan untuk memfasilitasi para putra-putri karyawati untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan, serta gizi yang tepat dan juga imunisasi yang lengkap. Sehingga anak-anak nanti akan tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, bahagia, dan berkarakter Pancasila.